jalannya ketutup begini. Aduh bocah, ini gimana gua ke situnya? Sebentar. Oke, kita lihat ya. Tuh, dari sini nanti kita lewat truk nih. Oh, baiklah, kita lewat sini berarti. Bentar, sebelum itu kita oke. Kemarin dapat item. Nggak tahu itu item apa nih. Bener-bener ya kita apa ya? Di sini tuh jadi orang santuy sekali. Oke, kan bener kan lewat sini. Aduh, ada dia lagi, ada dia lagi. Ini orang ada di mana-mana, guys. Oh, masa kamu atas, katanya. Tuh, diapain kita nih? Aduh. Ini orang idiot yang ini nih. Serem loh. Maling kali lu ya. Oh, di dalam ada item, men. Kita ambil dulu, guys. Sebentar. Bisa masuk nggak kita ya? Go inside. Widih, mantep sulap nih. Kita bisa masuk, guys. Ya elah. Gila sih ini. Akrobat kita bener di sini. Buset. Buset. Kaku sekali gerakannya. Aduh, tuh anak lari cepet amat lagi. Kita jalan tuh lambat banget loh. Set. Hah, dalam air. Oh my god. Oke, sip. Wah. Kok udah main lari aja deh? Kemana dong rumah sakitnya? Sebentar, ini. Ini gerobak. Wah, ada apa, Kyo? Kamu terluka katanya. Iya nih. Oke, seperti kita pakai gerobak ya. Akhirnya dari tadi dong, guys. Lucu nih, guys. Iya. Lucu nih, lucu nih. Ayah, elah. Tapi kok kayaknya nggak demen nih pakai apa nih? Item ini buat apaan ya? Tasnya kayak gitu, guys. Ya udahlah. Mana nih rumah sakit nih? Sebentar, rumah sakit mungkin sebelah situ, oke. Lu gempa, gempa. Ya. Lalalalala. Orangnya pada santuy. Ini kekurangan di game ini tuh banyak sekali ya, guys, menurut gue. Jadi kekurangannya adalah pas gempa tuh nggak terlalu natural orang-orang di sini. Terlalu santuy gitu loh. Oke, seperti di depan rumah sakit. Aduh, terlalu lambat ya menurut gua. Aduh, kenapa lagi nih gempa lagi nih? Oh my god, gempa lagi, guys. Oh my god. Aduh. Anjrit. Oh. Gila sih. Kaca, men. Oke, seperti ini rumah sakit nih. Harusnya bener lah. Buset, tulisan apa itu Mandarin nih? Oke, akhirnya. Waduh, banyak banget orang di sini.
Hah? Waduh, kita ke klinik harusnya. Kucinasi Elementary. Aduh, kita harus ke Kucinasi Elementary. Lambat guys, nggak bisa pakai gerobaknya lagi. Oke, ini sekolahannya nih. Chotto anta tachi. Kono machi ja minai kao da na. Anta tachi. Apa kamu dari orang luar? Apa ada urusan apa ke sini? Lah, ngomongnya kok nggak biasa ya? We came to see the doctor. Kita cari dokter nih. Kono o-mama-san no ashi no kega o shinryoujo de mite morau to omottan desu. Kega da to? Sonna ni hidoi kega na no ka? So wa mienai ga na. Sore ni kono hinanjo wa kyuen bushi ga shibaraku todoiteti nai nda. Yoso mono ga kite. Waduh, kita enggak dikasih masuk, guys. Wasira ga tsukau toki ni tarinaku natte shimau. Pelit banget nih orangnya. Hinanjo o sukoshi demo arashitara tataki dashite yaru kara na. Waduh. Waduh, terus kita kemana dong? Wah, orangnya begitu ya, guys. Enggak senang dia. Dia bilang orang luar tuh jangan masuk katanya, menghabiskan stok supply kita di sini. Oke, kita ngomongin nyambung enggak tuh? Bisa aku bantu? Yalah, bisa lah ini nih. Aduh, maksudnya dokter barusan pergi ke playground, ke tempat TK maksudnya. Oh my god, gila lu. Punggung bisa patah nih. Oke, men, nenek. Oke, akhirnya nyambung juga. Ini dokternya. Mas. Kega shite iru desu ka? Apa yang kamu rasakan? Daishoubu desu ka? Oh, itasou desu ne. Ini parah nih katanya. Ayo ke sini. Dewa, sensei yonde kite. Bawa dokter ke sini. Dozo, dozo. Silakan duduk dan istirahat katanya. Oke, orangnya baik guys. Wish, kita seksoi. Mantap sekali kita. Sumimasen. Doumo arigatou gozaimasu. Ya, ii desu yo. Kita harus saling membantu katanya. Tidak masalah. Oi. Dosa. Ada apa? Oh, wah, kita ketemu lagi. Sensei, kono oba-san nan desu. Siapa ya? Gue juga bingung. Itu siapa ya? Itamimasu ka? Gue sakit? Ita. Hai. Yoku gaman shite koremashita ne. Orete masu yo. Dani, chotto tetsudatte kure. Hai. Ugokasanai you ni shite kudasai. Ma, inochi ga buji na dake yokatta de shou. Arigatou gozaimasu. Raku ni narimashita. Taikukan no shinryoujo ni wa hairemasen desu. Ke gym. Sou nan desu. Kliniknya di tempat gym. Iwaremashite. Sou desu ka. Dia bilang tempatnya penuh katanya. Oh ye. Ishi sensei, konna tokoro de nani shite run da? Apa yang kau lakukan di sini? こちらのおばあさんを見ていた。あど。こんなよそ者や外国人なんてほっとけよ。それより弟の手を見て。 Udah lupakan orang luar. Sekarang cek anak gua katanya. Apa? Cek adik gua katanya. Uset. Inanjo-no-minna-wa-fu-an-ya-stress-de-genkai-da. Pada stres. Maaf ya katanya. Mereka memikirkan dirinya sendiri. Jadi mereka tuh menolak orang luar katanya. Oke. Okano machi kara kita hinansha ya. Dani tachi gaikokujin wa yosomono da. Sensei, hayaku! Dokter cepat katanya. Ima ikimasu yo. Nggak sopan nih. Jimoto jumin wa taikukan ya ground de shachuhaku o shite iru.
よそ者は他に行くところもないから、ここで野宿するしかない。よそ者は本来いないはずの人だ。配給は必ず後回しで、ほとんど回ってこない。そのつもりでいてください。それじゃあお大事に。また痛むようだったら声をかけてください。Balik lagi kalau kamu merasa sakit. Waduh, kampret. 自己紹介がまだでしたね。僕はダニー。この町に留学生として住んでいたものです。Udah sore guys. Oh, banyak banget orang-orang. Ini ngapain ya orang-orang sebanyak ini? Mana nih? Tempatnya di mana emang? Di depan. Kebagian gak nih? Oke, jangan-jangan punya kita. Ya, kita habis lagi nanti. Lah. Kampret, kita antrian kita dipotong. Lah, kita jadi orang terakhir dong. IG Black. Hah, habis tuh kan. Oh my god, man. Gimana dong? Kita marahin aja deh. Maaf ya katanya. Immoral lagi, kampret. Harus kita jangan marah ya. Tapi biarin dah. Kembali ke Dani katanya. Aduh, gimana sih ini gara-gara dipotong nih. Akhirnya bisa lari bebas nih. Dani, I'm really hungry. Luang? Siapa tuh? Waduh, kita minta sama orang gitu. Rowan, please talk to people around the gym. Okay. Gimana ya? Berhasil gak tuh? I should go find some food now. See you later. Oke, okay. Yang belum kita ajak ngobrol nih. Nah, ini nih mungkin ini bisa nih. Nah. Oke, okay, sip. Nyambung juga. Oh, oke. Okay. Apa nih katanya? Waduh. Waduh, nasinya jatuh lagi, kampret. Waduh, udah jatuh baru kasih kita. Kampret nih.
Wah. Jahat ya. Kita menerima, aduh, rice bowl yang kotor nih, kampret nih. Oke, nyesel gue pilih itu. Bener-bener kampret loh orangnya. Jahat men. Tau gitu tadi gue bilang aja tuh makannya beracun tuh. Oke, nyambung lagi. Kenapa nih? Waduh, kayak lagi ribut nih. Apa yang kamu lakukan sama anak gue? Hah? Gue gak melakukan apa-apa, katanya. Gue cuma kasih dia beberapa snack. Hah? Kamu ngambil snack dari anak kecil? Waduh. Enggak, aku cuma mengambil dan pengen mengembalikannya. Percayalah, dasar kamu pembohong ya, katanya. Inilah kenapa aku benci sama orang luar. Uduh, buset, dipukulin men, kampret. Oh, baik-baik aja, ya nggak apa-apa katanya. Oke guys, thank you ya yang udah nonton untuk episode kali ini. Cukup sampai di sini aja ya guys ya. Bagi kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bantu komen and share ya. See you the next video, bye-bye. Thank you guys. Thank you.